Oke, sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman yang udah muak lihat banteng merah dan pengen beli skin, gua saranin ya kalian top up diamond di Z Shop Gaming ya, karena di sana kalian bisa dapetin pelayanan yang berkualitas cuy. Mulai dari prosesnya yang cepat, nggak pakai ribet, dan harganya juga murah banget ya. Apalagi admin di sana itu ramah banget, nggak cemberut kayak ibu-ibu yang bagiin kaos. Oke, dan pastinya aman terpercaya ya. Jujur sih ya, gue lebih percaya top up di sini cuy daripada percaya omongan pejabat. Oke, santai. Dan di sini tuh banyak banget pilihan gamenya ya, nggak cuman bisa top up Mobile Legend aja cuy. Ada PUBG Mobile, ada Valorant, ada Genshin Impact, ada CODM, dan masih banyak yang lainnya ya. Yang nggak ada itu cuman satu, Candy Crush. Oke, ya udah ya. Jadi buat teman-teman yang pengen top up diamond atau top up game lainnya, bisa kunjungin aja Instagramnya di Z Shop Gaming atau klik aja link di deskripsi. Yaudah, gitu aja, kita masuk ke gamenya ya. Bentar, ini udah record belum? Oke, udah record, kita kunci dulu. Ini stuck kenapa ya tadi ya? Jaringan gua kayaknya nih. Oke, udah masuk ke dalam gamenya. Bentar. Ini Kagura langsung kita tuker ya, siapa tahu dapat popol kuda. Nggak dapat juga. Ini masukin dulu. Ya dah. Kita udah pilih hero-nya ya. Selamat datang di channel Koko Niko lagi ya, cuy. Sorry banget nih ya, tadi itu nggak tahu kenapa stuck gitulah. Nggak nambah-nambah ya. Akhirnya gua relock ya kayak begini. Dan di sini kita pakai Angela skill 3 lagi ya. Kita mau eksperimen-eksperimenan lah. Oke, kita nggak dapat Purify. Ini akan kita ambil sama si Sambo-nya. Ada Sambo lagi, ada Faramis. Nah, ini kita ambil Inspire berarti ya. Kita nggak dikasih Purify. Yaudahlah, ini kita tukar lagi. Oke, dapatnya Aldous. Berarti nggak bisa kita tukar lagi ya. Kita dapatnya Aldous ya, nggak dapat Kagura. Wah, ini kalau main Angela skill 3 nggak dapat siapa namanya popol kuda, agak kurang seru ya. Kalau dapat popol kuda langsung itu enak cuy, bisa farming Kaguranya itu cepet ya buat jadi bintang tiganya. Tapi kita kali ini nggak dikasih nih. Yaudah nggak apa-apa lah, hitung-hitung latihan buat besok ya. Buat main apa namanya adu ilmu. Oh iya, adu ilmu minggu ini ya kita mainin. Hari Sabtu udah pasti cuy, gue udah agak enakan juga. Jadi nanti posternya nyusul lah. Takutnya gue masih kurang fit juga, mendadak meriang lagi ya kan. Jadi ya nyusul aja lah. Nah, ada popol kuda, ada jas. Emang ya kalau rezeki itu gak kemana cuy. Ini juga si Sambonya bintang 2 lagi. Wah, nikmat banget ya. Ini naik level aja, masukin ini aktif 3 mistik cuy. Wah, hoki sih ini ya. Kita tinggal cari Franco, bisa aktifin Bontis juga cuy. Jadi sinergi cuan kita banyak ya. Wah, gokil. Enak nih, enak ya. Nah, ini Martis bisa kita tuker ya. Dapat jas juga. Ada Franco, ada Aldous lagi. Oke, berarti ini gantiin ini dulu kali ya. Kita cari cuan dulu. Nah, ini kita bisa jualin juga. Si Akai nggak kita pakai kan? Ini juga nggak kita pakai semuanya. Ketemu yang main Chow. Oke, dia main Natur. Buset dah, ini udah season berapa masih aja ada yang main Natur. Agak aneh sih ini. Gue heran ya sama orang-orang begini, udah berapa season tahu main Natur terus nggak ganti-ganti cuy. Nggak mau cobain combo lain kah? Kayak Mystic Summoner juga lagi OP padahal ya. Ada Winter, ada Glowing. Ayolah, bisa lah dikasih Glowing. Oke, kita dikasih item ini deh, Shield. Lumayan ya dapat item Mage ini. Oke, Layla-nya ada 3 biji, nggak perlu kita cuy. Ini si Sambo kita jual dulu kali ya. Yaudah, kita jual aja dulu. Ini masukin, kita sambil nabung juga ya. Ketemu yang main Angela skill 1. Oke, dia main apa nih? Oke, dia main Nurum Slayer ya. Koin kita 17 di sini. Kita kalah ya.
Oke, kita kalah di sini. Api-api kita hilang. Ya udah, kita bisa jual si Karina. Istri pejabat bintang 2, Jas juga bintang 2. Ya udah, kita gas aja. Nah, ini masuk dapat wrestler. Bentar. Ini Franco kita ambil, kita roll. Udah, kita tahan dulu kayak gini ya. Franco-nya enggak usah kita ambil deh. Kita enggak butuh Franco juga soalnya bintang 2. Kita pakai Esme nanti ya. Kita mau main mage, cuy. Seperti biasa, kalau main Angela skill 3 itu paling enak main mage atau main mystic. Antara dua itu aja. Nah, di sini kita ketemu main Astro si Karina hyper ya. Masih kalah ya. Oke, aduh cuannya enggak hilang lagi ya. Rugi banget cuy kalau cuan gak hilang gini. Ini skill Angela 3-nya belum dipakai ya. Kita pakai ke sini aja deh. Lumayan dapat istri pejabat. Ada alpha 2 biji. Oke, dapat alpha. Alphanya bintang 2 cuy. Ya udah alphanya kita masukin, kita ngincer Star Core Mystic ya. Nah, ini naik level juga nggak jadi masalah sih. Masukin siapa? Masukin ini ya. Nyari Star Core Wrestler juga. Yaudah gini aja. Berarti yang muncul Star Core nya WM, Wrestler sama Mystic. Oke, kita lihat aja yang bagus. Ada lampu. Kita ambil lampu ya. Kita lihat Star Core nya yang muncul. Oke, Mystic nya dapet yang Fire. Bisa kita roll dulu. Nah, dapet yang Like. Ini bagus ya. Kita gas aja. Star Core Mystic yang like ini bagus juga cuy. Makin tebel ya, ngasih shield, ngasih armor. Nah, ini ada Sambo. Kita roll lagi. Oke, nggak ada yang kita butuhin. Nah, Sambonya bintang 2, ada si Alpha juga sama si Martis nih. Ini buang aja. Martis ini kalau misalnya bintang 2 masih ada kemungkinan dapat Alpha ya. Kita cari Martis dulu deh. Nah, ada Martis. Martisnya bintang 2. Oke, kita ketemu yang main Austus skill 3. Nah, gentong dia udah emas ya. Ayo, bisa nggak nih gagalin dia mecahin gentong? Yalah, semoga aja kita masih menang ya. Biar dia nggak pecah. Wah, tapi berat cuy. Berat. Rogernya bintang 2 masih full darahnya. Nggak mungkin bisa kita menang. Gak bisa. Ini dia ngulti terus-terusan. Mana hantu lagi itu si Alphanya. Gak kuat cuy. Nah, ini skill Angela kita juga belum kita pakai ya. Kita tuker ke sini aja deh. Aduh, dapatnya Jazz lagi. Oke, ada si Sambo lagi sama si Alpha. Ini gak kita pakai ya. Masa kita tuker Martis lagi? Ya udahlah, Jazznya kita tuker ke Martis lagi ya. Istri pejabatnya bisa kita buang aja. Kita masukin si Sambo. Kita tinggal cari si Hayabusa ya. Kalau masalah Kagura sih bisa nukerin Popol Kuda cuy. Oke, kita ketemu siapa nih? Ketemu Angela skill 1. Oke, dia main Mystic juga ya. Tapi belum aktif Mystic ya. Main Summoner. Gak tahu sih gue dia main apa. Tapi pake Moskop loh dia. Apa mau main Prince dia? Gak ngerti gue nih. Oke, kalah kita. Minusnya banyak banget. Minus 21. Kambing lah. Darah kita sih sampai 6 cuy. Nah, ini kita bisa ambil si Alpha sama si Sambo ya. Ini kita naik level aja deh. Kita ambil Alpha, Sambo, sama Martis. Ada Esme. Boleh Esme. Kita sambil cari Kagura lah ya. Kita udah di level 7 juga. Nah, ada si Sambo. Sambo kita udah mau bintang 3 loh. Aldous bintang 2. Franco nggak kita pakai, kita ganti Esme. Bentar, kita roll. Nggak dapat siapa-siapa lagi. Aduh, dapatnya Jazz lagi ya. Kambing. Gue nyari Alpha loh, kenapa jadi Jazz lagi? Enggak lah, kita buang aja udah apes itu. Nah, dapat Popol Kuda lagi. Oke, sabar. Di sini kita ketemu yang main Natur. Wah, ini kita agak kurang beruntung ya masalah tuker menukernya, bapuk banget. Aku pengen ngincer Alpha aja susah banget nih. Alpha wajib B3 sih biar makin kuat nanti.
Soalnya kita butuh tank ya, kalau main mistik itu wajib banget alpanya bintang 3 cuy biar ada tanknya. Oke, kita masih aman juga di sini, bagus. Ada helm. Ada jauh head. Kasih gue slot kah? Oke, dikasih slot kita cuy, konyol banget ya. Dikasih slot kita ya. Urutan ketiga dapat slot hoki banget cuy. Ada Sambo. Oke, ada Kagura juga. Kita masih kurang satu ya si Haya nih. Ada Faramis juga. Ada Moskop, Sambonya bintang 3 tuh ya. Kita tuker Moskop dulu deh. Aduh, dapatnya Badang lagi. Ini Sambo kita ambil aja kali ya. Yaudah kita ambil aja deh. Satu lagi masuk siapa? Ini ya. Nah udah gini dulu deh. Kita kurang Hayabusa ya. Buat aktifin 6 mistiknya. Udah cuy, kalau misalnya kita udah dapat Hayabusa sih udah enak ya. Kita tinggal banyakin hero mistiknya aja sih. Tinggal fokusin si Kaguranya bintang 3. Oke, di sini kita ketemu Angela skill 1 main archer dia ya. Archer Kadia kayaknya. Kalah kah? Gak mungkin kalah ya, bintang 3 kita 2 biji kayak begini. Oke, hilang juga si Sambonya. Tapi masih aman kita cuy. Ada Kagura. Oke, mantap. Teral. Nah, ada ini. Nih. Taruh lagi. Oke, popol kudanya bintang 2 lagi. Ya udah, popol kudanya kita ambil sama si Vexananya. Vexananya kita tukerin ya. Dapat Hayabusa. Oke. Oke, udah 6 mistik ya kita ya. Wah, ini mantep cuy. Ini kita kasih ke siapa Star Connect? Sini ya. Aduh, aduh, scroll mistiknya kejauhan cuy. Sorry. Dapat Vexana juga kita tuh. Kita bisa nabung ya jual Vexana. Oke, di sini kita ketemu Austus skill 3, dia dapat Link ya. Eh, bukan deh. Dia dapat Hanabi cuy. Dia dapat Hanabi. Hanabinya bintang 2 cuy. Dia dapat Hanabi. Gua pikir gua doang yang bapuk main Austus. Rupanya ada yang bapuk juga ya. Seneng banget gue kan ngeliat orang Austus main dapat dapat Hanabi. Anjir. Nah, Kagura kita bintang 2 cuy. Sabar. Astaga. Ada Hayabusa. Kita tukar. Aduh, dapat Estes lagi. Estes mentok ya, nggak bisa diapa-apain. Anjir. Darah Austusnya sisa 12 cuy, dapat Hanabi. Udah gue bilang Hanabi itu pembawa sial ya. Bakalan susah kalau lu dapat Hanabi beneran dah. Walaupun udah di buff juga tetap nggak ngaruh ya, tetap bapuk gitu cuy. Tetap bapuk dah. Oke, ada lampu lagi. Itu ada blade armor ya. Bisa kita ambil sih blade armor sama mirror. Ini taruh sini deh biar makin kuat popol kuda kita ya. Sabar. Nah, di sini kita ambilnya summoner ya. Kita bisa jual si Jas soalnya. Alpanya banyak. Oke, kurang 2 lagi alpa kita. Ada Kagura. Ada Kagura lagi. Oke, nggak ada lagi. Ini kita tukerin coba ke sini aja. Kagura kita udah mau bintang 3 ya. Ya udah, SM-nya kita bisa buang aja sih. Nah, Aldous-nya juga deh. Pokoknya kita perbanyakin mistik-mistikan aja. Nah, Kaguranya banyak banget. Kagura bintang 3. Bentar, Star Corona kasih Kagura. Aduh, nggak keburu. Oke, nggak apa-apa. Santai. Aduh, Vexananya bintang 2 lagi. Lupa gue jual tadi ya. Santai. Kagura kita udah tebel nih cuy. Aduh, ditendang lagi. Bangke. Oke, Kagura kita udah tebel ya. Udah aktif Star Core kayak begini. Apalagi bintang 3. Udah, kalau udah kayak begini sih tinggal perbanyak hero mistik aja ya. Kita masukin. Ya, target kita palingan bikin Kaguranya aja yang banyak nih.
kita bikin kaguranya bintang 3, 2 biji kayak, atau 3 biji bisa kali ya. Ini Vexana kita kelebihan lagi. Kita bisa aktifin 4 summoner sih. Ya udah kita masukin si Vexananya dulu deh. Kita aktifin 4 summoner dulu ya. Nah, ini skillnya kita pakein ke sini aja. Kita proses bikin Kagura bintang 3 lagi ya, yang kedua. Dapat Vexana lagi kita. Gue kurang senang sih dapat Vexana, mendingan dapat popol kuda terus ya biar Kaguranya cepet jadi. Tapi dikasih Vexana juga bersyukur lah ya, harganya 4 lumayan cuy. Nah, di sini kita ketemu Kabum. Kabum 1 kalah kambing. Wah, berarti scroll mistiknya mendingan dikasihin ke Kagura aja deh ya. Salah, jangan di popol kuda deh. Niat eksperimen malah blow on ya, malah aneh. Oke. Nah, bintang 3 lagi. Bintang 3 ketiga kita ya. Ya udah, sambil cari popol kuda aja sih ini. Ada Sun. Ya udahlah, kita pakai si Sun aja berarti ya. Gantiin Vexana. Ini kita tukar. Aduh, dapatnya Aurora lagi. Oke, ketemu yang main Angela skill 1. Nah, dia main apa nih? Worm Slayer ya. Dia main Link. Tuh, lu lihat tuh, semakin banyak hero mistik yang mati, jadi hantu semakin tebel cuy armornya. Plus 300 tuh, lu bayangin setebel apa tuh. Ngehil lagi, cakep. Wah, tapi masih kalah ini. Aduh, imun lagi deh. Masih kalah kah? Putih. Aduh. Wah, masih kalah ya. Wah, kita butuh mage sih ini biar Kaguranya agak sedikit pedas. Nah, ada biji mage. Tapi ada slot. Udah ambil slot kita ya. Kita ambil mage aja. Nah, ada popol kuda lagi. Cakep. Popol kuda lah. Ada Kadita. Ada Esme. Ini kita tukerin dulu ya. Dapat Kadita bintang 2. Oke, ini masuk. Ini buang aja deh. Kita ambil Esme, gantiin si Sun. Dapat 4 mage ya. Ini bisa kita jual. Ini jual, naik level, masukin ini ya, nambahin hantu. Oke, dapat popol kuda bintang 2 kita, cuy. Nah, ini kita ketemu siapa? Angela skill 1. Ayo ulti Kagura. Ngehil lagi, langsung penuh darahnya. Nah kan, kalau udah kayak gini udah lumayan ada damage-nya cuy, siapa namanya Kagura kita. Nah, udah cakep kan. Emang Kagura ini kalau tanpa mage agak bapuk cuy. Ada popol kuda lagi, ada Hayabusa. Bentar, nah ini Esme kita tuker, siapa tahu dapat Kagura nih. Aduh, nggak dapat Kagura lagi. Nah, ada popol kuda, ada Kadita juga. Berarti Hayabusanya kita nggak perlu lah ya. Yaudah, gini aja dulu deh, kita tahan dulu ya. Ketemu yang main Kabum. Oke, dia main Astro. Oh, kita dapat popol kuda ya. Popol kuda kita berarti bintang 3 nih. Oke, sabar. Di sini masih aman juga, gue bingung nih. Gue bingung, ini kita klon aja kali ya. Nah, ini kita ada popol kuda sama Kadita soalnya. Nah, ini langsung kita tuker bintang 3 langsung nih si Kaguranya ya. Ya udah, kita tukerin aja. Bintang 3 lagi Kagura kita. Ini masukin, tetap dapat summonernya, tetap bisa farming si ini ya, siapa, popol kuda. Nah, ini kita masih bisa bikin 6 mage juga sih. Salah kita tadi ngambilin summoner. Enggak salah juga sih. Summoner ini wajib aktif ya kalau main Angela skill 3 kayak begini, soalnya buat farming popol kudanya enak banget cuy. Jadi Kaguranya cepet banget bintang 3. Oke, kasih gua buku lah. Kasih gua buku ya. Oke, dikasih mirror, kita ambil. Ada Winter. Oke, sabar. Kaditanya bintang 2 lagi. Wah, Kadita kita bisa bintang 3 nih ya. Sabar. Ada popol kuda. Popol kuda lagi bintang 2. Oke. Ada Jilong.
Aduh, nggak dapat lagi Kak Ditanya ya. Wah, ini kita masih ada klon satu ya. Kita kurang Kak Ditanya dua lagi nih cuy. Klonnya bakal gue pakein ke si Kak Dita ya. Nah, dapat pukul kuda lagi. Sabar, ini ketemu Angela lagi. Dia yang main ini ya, main apa namanya? Kurum Slayer. Oke, Link mau ngapain? Lu lihat aja armor kita tuh. Armor Kaguranya tebel banget ya. Nggak mungkin bisa sakit di match lu. Nggak mungkin ya. Armor segede gitu. Kita tuker dulu deh. Ada Julianto. Ya udah kita cari Kak Dita dulu kali ya. Bentar, ada Julianto. Nah, ada Kak Dita. Ini buang aja, kita ambil Kak Dita. Ada Kak Dita lagi. Kita tuker. Aduh, nggak dapat Kak Dita. Sabar. Kak Dita kita bintang 3 nih ya. Kita ada klon 1 soalnya, cuy. Nah, ini klonnya mendingan gua kasih ke Kagura dulu kali ya. Habis ini soalnya kalau kita dapat popol kuda bisa bintang 3 lagi nih Kagura kita, cuy. Nah, dapat popol kuda ya. Oke, Kagura kita bintang 3 lagi nih. 3 biji Kagura bintang 3, cuy. Oke. Wah, ini sih game rusak ya. Angela ini emang monster, cuy. Angela skill 3 ini emang wajib di ban ya. Soalnya nggak ada Leslie, jadi gampang banget farmingin si Kagura B3, cuy. Ini emang benar-benar wajib di ban sih ya. Sekarang bukan eranya Angela skill 1, cuy, menurut gua. Eranya Angela skill 3 sih ini. Menurut gua ya. Ini main Worm Slayer tetap nggak ngaruh lah. Oke, sabar. Ini keluarin. Kita cari Kak Dita dulu deh. Nah, ada Julianto. Oke, nggak ada. Kita tuker dulu. Dar. 3 biji Kagura bintang 3 ya. Wah, ini sih nggak logis ya. Apalagi kita dapat starternya yang like lagi ya. Oke, kita udah bikin thumbnail Kaguranya ada 3 bintang 3. Apalagi Kak Dita kita bisa bintang 3 juga, cuy. Wah. Ini sih nggak jelas ya, Bang. Udah, Bang. belum selesai ya. Ini Kak Dita kita masih bisa bintang 3. Sabar lu. Jangan nyerah dulu, cuy. Santai. Nah, ini kita ketemu dia juga. Selebeu Kagura. Hilang langsung, mau ngapain? Lu rasain tuh. Wah, ini sih armornya udah kenceng ya kan. Gede banget, 300. Terus ada 3 biji lagi Kaguranya bintang 3. Terus lagi hantunya jadi Kagura. Beuh. Nikmat ya. Aduh, darah dia sisa 11 lagi. Nih, masih bisa dapat Kak Dita gak ya? 1 biji ya. Oke, ada biji mage, cuy. Ada biji mage. Kita ambil biji mage aja kali ya. Yaudah, kita gas. Wah, kita bisa bikin 6 mage nih, cuy. Tapi numbalin Kagura dong ya. Aduh, gak ada Kak Ditanya lagi ya. Cari Kak Dita dulu, cuy. SP gak perlu bintang 2 lah. Gak dapet juga. Ini tuker. Aduh, dapatnya Jilong lagi. Susah banget dapat Kak Dita ya. Ada Kak Dita. Kak Dita bintang 3. Wah. Ini game rusak ya. Gila ya. Kak Ditanya bintang 3 mau ngapain, cuy, kayak gini. Gua kalau jadi musuhnya juga puyeng ngelawan kayak ginian ya. Oke, kita lihat aja nih. Kak Dita ulti dulu. Dar. Langsung pada sekarat di selebeu Kagura, langsung pada hilang, cuy. Mau ngapain coba? Oke, ini ngapain Lancelot? Nah. Ngapain Lancelot? Ah, ngerasa kuat loh. Ngerasa kuat. Ngehil terus ngerasa kuat. Kak Dita ulti, kasih paham dia. Dar. Setengah. Selebewin rame-rame. Hilang langsung. Gua hilang juga apa ya? Angela skill 3 itu, cuy. Kalau misalnya dikasih popol kuda di awal aktif summoner, udah bisa dibilang auto win menurut gue ya. Kebangetan kalau masih kalah juga.
Soalnya bikin Kagura bintang 3 itu jadi gampang banget ya. Apalagi kalau udah main mage atau summoner. Makanya nanti pas adu ilmu kayaknya gue bakal ban nge-pick Kagura deh ya, biar makin fair. Jadi nggak pilih kasih. Soalnya kalau misalnya ngambil Kagura duluan ya udah pasti menang menurut gue. Gitu aja sih. Ini musuhnya juga padahal lumayan keras ya. Tapi mau gimana cuy. Mau gimana ya, 3 biji Kagura bintang 3 plus Kadita lagi. Susah dikalahin. Yaudahlah, kita lihat aja powernya ya. Power kita 145 cuy. Power musuhnya cuma 79 ya. Jauh banget. Yaudahlah, gitu aja buat konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like sama komennya. Thank you.